agama Sikh yang pertama-tama paling utama diajarkan Guru Nanak, nama Hindu, nama Musliman. Jadi saya bukan Islam, saya bukan Hindu. Saya manusia biasa ciptaan Tuhan. Begitu juga beliau mengajarkan, main nahi cengga, bura nahi koi. Belum tentu saya baik, tapi tidak ada orang yang jahat, ciptaan Tuhan. Semua baik, mungkin saya yang kurang baik. Jadi ngajar rendah diri. Awalnya, hubungan antara Indonesia dengan India diawali dalam bentuk hubungan dagang. Namun seiring waktu, hubungan ini kemudian berkembang menjadi hubungan agama. Komunitas India yang tinggal di ibu kota biasanya berasal dari keturunan kelompok masyarakat Punjabi dari India Utara. Kebanyakan profesi dari keturunan Punjabi adalah pedagang, baik pedagang tekstil, ekspor-impor, dan makanan seperti yang ada di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat ini misalnya. Sejak dulu, hampir sebagian besar kawasan ini memang dihuni oleh orang-orang India. Berbicara mengenai India, tentu beberapa dari kita sudah tak asing lagi mendengar istilah Sikh. India dan Sikh seolah dua hal yang tak dapat terpisahkan. Ya, Sikh menjadi salah satu kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar orang-orang India. Para pemeluk Sikh mulai berdatangan ke Batavia ditandai dengan adanya perantau yang singgah di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di Indonesia sendiri, aliran Sikh cukup dikenal dan hampir semua pemeluknya berdarah India. Awal mula kedatangan orang Sikh diperkirakan pada tahun 1920. Hadirnya kaum Sikh yang ekspansi ke berbagai negara termasuk Indonesia terjadi kala sebuah peperangan pecah di wilayah Amritsar, India. Sebetulnya, Sikh sendiri merupakan sebuah aliran yang disebut Sikhisme yang berarti agama yang percaya akan satu Tuhan yang panteistik atau sama. Kata Sikh yang diambil dari bahasa Sanskerta, Sisya, bermakna pengikut atau pembelajar terhadap 10 guru yang merupakan para utusan dan penyebar ajaran spiritual yang diajarkan oleh Guru Nanak. Agama Sikh ini adalah 550 tahun yang lalu. Pendirinya adalah Guru Nanak Dev Ji. Ya, kalau di Muslim adalah Nabi, tapi kalau di kita namanya Guru. Guru artinya adalah yang memberikan suatu ilmu. Sama seperti guru biasa, jadi kalau orang yang memberikan ilmu, mengajari kita dari tidak tahu menjadi tahu, itu adalah disebut guru. Dan Guru Nanak ini lahir 550 tahun yang lalu. Awal mula berdirinya agama Sikh ini. Sikh ini artinya bahwa arti sepenuhnya itu adalah belajar. Jadi seorang anak manusia itu datang ke dunia ini adalah untuk belajar menjadi seorang manusia yang baik di mata Tuhan. Kemudian awal mula masuknya Sikh ke Indonesia ini yaitu adalah sekitar di akhir tahun 1800-an. Ketika terjadinya perpecahan di India, ya, kemudian banyak gejolak di sana, sehingga banyak orang-orang Sikh itu yang keluar dari India, ada yang ke Malaysia, ke Singapura, ke Bangkok, ke Eropa, dan beralih ke Indonesia ini kebanyakan itu datangnya ke Medan dan ke Jakarta. Tapi lebih banyak mereka datang ke Medan melalui Aceh. Musik.
Bangunan rumah ibadah kaum Sikh dapat dijumpai di beberapa tempat di Indonesia. Misalnya di wilayah Jakarta, ada Gurdwara Tanjung Priok ini misalnya. Kuil ini berdiri sejak tahun 1925. Rumah ibadah kaum Sikh yang disebut Gurdwara atau yang berarti jalan menuju Tuhan, memang sekilas terlihat arsitektur bangunannya mirip dengan bangunan masjid. Hal ini dikarenakan kuil Sikh menggunakan ornamen kubah seperti yang ada pada pintu dan jendela masjid. Tak ada kursi atau tempat duduk di dalam ruangan, selain hanya tersedia karpet sebagai alas untuk berdoa. Mengenai secara fisik, mengenai bangunan, memang bangunan itu artinya sangat relevan sekali. Karena mengenai bangunan itu tidak ada diatur oleh para guru kita. Itu berdasarkan desain ataupun dari zaman dulu hingga berlanjut ke sekarang ini. Lalu mengenai adanya apakah ini adalah ada semacam persamaan antara Hindu dan Muslim sehingga dipadu menjadi Sikh. Tidak, agama Sikh ini adalah agama yang berdiri sendiri. Ini adalah bukan agama, suatu ajaran yang dibawa oleh Guru Nanak Devi. Di kala itu ada dua agama besar yang ada di India. Lalu Guru Nanak Devi ini adalah membawa suatu ajaran yaitu namanya Sikh religion, yang artinya bahwa kita sebagai siswa datang ke dunia ini untuk belajar. Jadi belajar itu tidak ada batas waktunya, belajar itu sampai mati. Itulah seorang Sikh. Kemudian mengenai tata cara beragamanya, tata cara sembahyang itu ada kemiripan dengan keduanya. Cuma bedanya bahwa pedomannya seperti di agama Islam ada kitab suci, lalu di Sikh kita juga ada kitab suci namanya Guru Granth Sahib. Jadi pedoman seorang Sikh itu adalah berpedoman kepada kitab suci sebagai jalan hidupnya sehari-hari, yaitu Guru Granth Sahib. Karena di dalam Guru Granth Sahib ada ayat-ayat suci ya yang dituangkan oleh para guru kita gitu. Di bagian depan tengah dari gurdwara ini terdapat semacam mimbar atau manji sahib yang di atasnya diletakkan kitab suci Guru Granth Sahib. Seseorang menjaga dan mengipasnya dengan kipas yang khusus. Saat memasuki ruangan ibadah, umat Sikh memberikan penghormatan dengan membungkuk dan bersujud menghadap kitab suci. Ya, bagi kaum Sikh, kitab suci merupakan hal yang paling tertinggi dan dihormati oleh mereka karena di dalamnya mengandung ajaran Guru Nanak bagi seluruh penganut Sikh di dunia. Kitab suci itu adalah bahwa karena kitab suci itu adalah berisi ayat-ayat Tuhan, guru mendapatkan wahyu dan dituangkan di dalam kitab suci sebagai pedoman utama bagi umat manusia. Jadi Guru Granth Sahib ini bukan hanya milik orang Sikh tapi milik seluruh manusia. Jadi siapapun yang ingin membaca dan mengikuti kitab suci ini, itu adalah seorang Sikh. Agama apapun yang dianutnya, apabila dia bisa mengikuti ajaran yang ada di dalam kitab suci, dia adalah seorang Sikh. Mengenai letaknya ditempatkan di tempat yang tinggi, lalu ditutup dengan kain namanya guru rumal, yaitu kemudian ada palki, chandni di atasnya sebagai penutup di atas, itu mempunyai arti-arti tersendiri. Karena guru di atas segalanya, maka diberikan suatu kemuliaan yang besar gitu. Bahwa ditempatkan di tempat yang tinggi, karena bukan sakral, tapi karena yang tertinggi. Yang tertinggi, maka diletakkan di tempat yang tinggi sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Waheguru Satna, Sri Waheguru Ji. Waheguru Ji itu adalah lah syukur Waheguru Ji. Sade hamesha ang sang rehna, hamesha ang sang rehna. Har kaam vich madad karni, har kaam vich fateh bakhshni, vijeta bakhshni. Waheguru. Itu tidak keharusan.
Kalau di dalam kuil tidak keharusan, biasanya dengan kain saja supaya kalau ada debu atau apa-apa tidak jatuh ke buku sucinya. Dan yang dua orang kiri kanan yang lagi ngipas itu sebetulnya kita mesti ingat, ini kita bicara abad ke-15 waktu dituangkan surat. Jadi kehormatan kita kepada buku sucinya yang kita anggap guru, the living guru. Jadi orang manusia guru tidak ada lagi setelah ke-10. Jadi semua diperintahkan bahwa buku suci lah ini dianggap sebagai guru. Jadi kita merendah diri, kami-kami ini semua pelayan. Pelayan masyarakat, pelayan guru, dan pelayan dewa-dewa. Tuhan itu yang punya. Jadi kita merendahkan, belajar merendahkan diri. Biarpun raja atau biarpun pengemis, silakan semua sama derajat. Penampilan seorang penganut Sikhisme memang tampak berbeda dan sesungguhnya paling mudah dikenali. Karena mereka, terutama bagi pria, memiliki identitas kuat dalam cara berpakaian. Model penampilannya adalah menggunakan turban atau penutup kepala khas umat Sikh. Memelihara janggut dan jambang. Penampilan itu bukan hanya sekedar membuat mereka terlihat berbeda dan menonjol. Namun, hal tersebut merupakan identitas dan representasi dari akar kepercayaan dan teologi Sikhisme. Demikian pula dengan kaum perempuan, yang kerap menggunakan penutup kepala atau kerudung sebagai tanda menghormati guru, kitab suci, dan orang-orang yang ada di kuil. Selain itu, penutup kepala juga menjadi penghargaan bagi mahkota rambut yang telah diberikan oleh sang guru. Menutup kepala karena rambut ini adalah mahkota. Rambut ini adalah mahkota, rambut ini memiliki kekuatan, ya, kemuliaan yang diberikan oleh guru kita sendiri. Bahwa makanya di dalam, karena kita memiliki kitab suci, pertama seorang Sikh wajib memelihara rambutnya. Tidak boleh memotong rambutnya. Kenapa seorang Sikh wajib memelihara rambutnya? Karena ini yang dicontohkan oleh guru pertama sampai guru yang terakhir. Itu sebabnya seseorang yang masuk ke dalam harus memakai sorban. Kalau yang tidak memiliki rambut panjang, dia harus memakai sapu tangan. Kemudian bagi perempuan harus memakai kerudung untuk menghormati guru kita yang sekarang dalam berbentuk kitab suci, yaitu Guru Granth Sahib. Prosesi ibadah kaum Sikh kurang lebih memakan waktu 2 jam lamanya. Biasanya ibadah mencakup pembacaan kitab suci, khotbah, dan ditutup dengan makan kue seperti puding lembut yang terbuat dari tepung dan diberi gula. Bacaan ayat suci Guru Granth Sahib berupa lagu yang memiliki irama dan nada diiringi musik gendang khas India Pakistan serta rebab. Musik, irama, dan nada menjadi bagian penting dalam pembacaan ayat kitab suci karena dipercaya bisa mengantarkan orang lebih dekat dengan Tuhan. Kedua hal tersebut mampu membangun kesempurnaan meditasi yang tujuan utamanya adalah merasakan bersatu dengan Yang Kuasa. Setelah prosesi ibadah selesai, para umat Sikh kemudian bergegas menuju aula melakukan tradisi langgar atau makan bersama tanpa memandang perbedaan yang ada. Makanan ini sebelumnya disiapkan oleh para kaum perempuan dan pria secara sukarela untuk dapat dikonsumsi oleh seluruh umat, bahkan siapapun yang datang berkunjung ke kuil ini. Makanan yang disajikan pun merupakan menu vegetarian sehingga semua orang dapat mengkonsumsinya. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh kaum Sikh sesuai dengan ajaran Guru Nanak untuk dapat melayani tanpa pamrih dan saling berbagi kepada siapapun juga. Jadi seperti saya katakan bahwa pertama agama Sikh ini adalah agama yang sifatnya kemanusiaan, humanity.
Jadi bentuk makan bersama, menyiapkan makanan bersama itu adalah bagian daripada bagian daripada ajaran Guru Nanak, yaitu adalah sewa. Sewa ini dilakukan oleh para guru kita sendiri, karena segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab suci itu pertama kali diamalkan oleh para guru kita sendiri. Lalu setelah mereka mengamalkan, baru diimplementasikan kepada seluruh umatnya. Jadi sewa di sini artinya adalah pelayanan, serve di rumah sembahyang, menyiapkan makanan, dan untuk siapa saja. Karena makanan ini adalah berkat dari guru, berkat dari Tuhan, yang bukan hanya milik seorang Sikh, tapi milik seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, lalu filosofinya kenapa? Karena guru mengajarkan kita untuk sharing, yaitu adalah membagi. Kembali lagi kepada humanity, kemanusiaan. Terutama sebenarnya makanan ini diutamakan sebenarnya untuk para mereka yang membutuhkan, seperti terjadi bencana alam, kemudian orang-orang yang fakir miskin ya. Di tempat-tempat itu, ini yang disebut dengan langgar, ini disebut dengan langgar, guruka langgar, artinya makanan berkat daripada guru. Ya, walaupun agama Sikh menjadi agama yang paling minoritas dari yang minoritas, namun hingga saat ini kaum Sikh tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau mengalami hambatan dalam menjalankan ibadahnya. Secara administrasi negara, kaum Sikh berada di bawah naungan agama Hindu dan mereka tetap taat dalam menjalankan aturan pemerintah yang berlaku di dalamnya. Hal inilah yang kemudian membuat kaum Sikh tak pernah merasa terusik serta menemui kesulitan dan permasalahan selama berkembang di Indonesia. Keberagaman di Indonesia tentu membuat bangsa ini menjadi lebih besar dan berwarna. Demikian halnya dengan kaum Sikh. Bagi mereka, keberagaman di Indonesia merupakan hal yang indah dan menjadi suatu hal yang patut untuk didukung. Kaum Sikh tak pernah menutup diri dari dunia luar, bahkan mereka memang diajarkan untuk bisa berbaur satu dengan yang lainnya. Indah sekali, justru paling enak itu demokrasi di sini. Ada Jawennya, ada keislamannya, ada Bataknya, ada Bugisnya, ada Dayaknya, ada Papuanya. Jadi tidak homogenis kan, semua campur-campur, ada macam, ada warnanya hitam, ada kuning, ada sawo, ada putih. Seperti saya, luntur juga ada. Salah satu tanda bahwa kaum Sikh mampu membuka diri dan berbaur dengan yang lainnya adalah dengan diadakannya kegiatan bakti sosial atau baksos rutin di Gurdwara ini. Ya, baksos kesehatan menjadi kegiatan unggulan yang dilakukan di sini. Umat Sikh menyediakan pelayanan pengobatan gratis yang terbuka bagi umum. Menghadirkan para medis yang memang ahli di dalamnya guna memberikan pelayanan pengobatan yang benar-benar berguna bagi semua peserta yang hadir. Dari awalnya itu bahwa Sikh ini selalu berpartisipasi, karena ajaran daripada guru kita, Guru Nanak Dev Ji, serta guru-guru yang lainnya mengatakan bahwa seorang Sikh itu harus melihat keluar, humanity, kemanusiaan. Jadi di setiap Sikh temple itu memiliki suatu kegiatan sosial yang ditujukan kepada bukan orang Sikh tapi kepada saudara-saudara kita yang lainnya, yang beragama lain, yaitu dalam bentuk seperti pembagian sembako, kemudian ada dulu dilakukan donor darah, kemudian ada juga dilakukan pengobatan gratis yang dilakukan di rumah sembahyang. Dan ini masih berjalan di hampir setiap bulannya di Sikh Temple Tanjung Priok ini. Kebetulan kita emang selalu
pergi mencari survei beberapa tempat yang kebetulan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baru kita survei, setelah kita survei pastikan penduduk setempat yang membutuhkan pengobatan gratis ini, baru kita meetingkan di yayasan. Dan kalau memang sesuai dengan prosedur dan seluruhnya masuk ke standar untuk dilakukan pelayanan, maka kita akan melakukannya. Secara pribadi saya lihat kaum Sikh itu memang saling melakukan ibadah. Ibadah itu rutin, dan karena dengan rutinnya ibadah itu, saya rasa semua orang hatinya itu, saya rasa banyakkan kita melakukan ibadah, maka seperti seluruh agama lain juga sama, mereka hati akan tergerak lebih ada kasih. Karena dengan kasihnya itu, maka mereka akan bertahap berikutnya ada peduli kepada sesama, dan ingin melakukan dan berdampak bagi sesama. Kaum Sikh itu saya semuanya agama mirip begitu. Ajaran Sikh mengajarkan kesederhanaan dalam hidup dan tidak membebani penganutnya dengan hal-hal yang amat berat untuk dicapai sebagai manusia biasa. Prinsip gotong royong, kebersamaan dan tak pernah membedakan menjadi hal penting yang selalu dipegang oleh kaum Sikh. Seorang Sikh tidak boleh tertutup, kita harus berbaur kepada semua orang. Kenapa? Karena awal lelah nur upaya kudarit ke sabande, dalam satu sabda yang ada di dalam Guru Granth Sahib, Guruji mengatakan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan satu, maha besar, maha penyayang. Lalu seorang Sikh di sini, kita Sikh di Indonesia ini berbaur dengan seluruh suku ragam yang ada di Indonesia. Yaitu dan dalam kegiatan-kegiatan sosial atau bentuk yang lainnya juga kita orang Sikh selalu ikut berpartisipasi. Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan keberagaman. Keberadaan kaum Sikh di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu memberi ruang bagi seluruh umat beragama untuk menjalankan ibadahnya dengan baik. Kaum Sikh juga mampu memberi warna dan pelajaran berarti kepada kita tentang arti pelayanan bagi semua makhluk, sehingga tak ada lagi sekat perbedaan di antara sesama. Kaum Sikh mampu berbaur, beradaptasi, dan semakin berkembang pula di tanah air. Mari kita bukan hanya duduk di dalam rumah sembahyang, tapi kita bersama-sama untuk melakukan sewa, melakukan pelayanan keluar juga. Karena inilah ajaran yang asli, the real teaching of the Guru Nanak Dev Ji. Kalakhai kashatode nanik ra pashane se. Apabila kita orang Sikh ya ingin melakukan serve, berarti kita sudah masuk di jalur ajaran Guru Nanak Dev Ji yang ada di dalam Guru Granth Sahib.